banyak kita nggak ngerti hukum dong. Salah satunya hukum berteman dengan wanita. Artinya kita kenal sama seorang wanita nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah memandang dia, kita berduaan sama dia, kita pegang tangan dia, na'udzubillah, itu sudah jalan-jalan menuju perzinaan, sudah terbuka buat kita. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, kalian jangan mendekati zina. Jadi kalau antum sudah mau hijrah, antum tinggalkan. Ustaz fulana belum siap, antum katakan kepada fulana, kalau antum memang siap hijrah sesungguhnya, ana minta maaf. Nanti ketika ana punya kemampuan, ana akan menikah dan pintu rumah pertama yang ana ketuk adalah pintu rumah. Selesai ditinggalkan. Dia akan marah ini itu, katakan kita ingin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang wanita ketika ditinggal sama pacarnya, anggap dia kalau ini memang pacaran dan Allah tidak ridho dengan yang seperti itu, jemaah. Insyaallah Allah akan beri berkah di umur dia, di waktu dia, dan dia akan mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik insyaallah. Andai kata lelaki ini pergi dan tidak kembali, Allah akan kirim orang insyaallah menjadi jodoh yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam.